Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dalam video kali ini saya akan share resep cara membuat tumis kangkung. Ikuti langkah-langkah ya. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat cak kangkung: 3 ikat kangkung segar, 1/4 secukupnya, 1/4 sendok teh merica, penyedap secukupnya, saus tiram sesuai selera, 5 siung bawang putih, 5 cabai rawit merah, 1/2 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok makan gula pasir. Cara membuat cak kangkung. Langkah pertama, petik dan pilih daun kangkung yang masih bagus. Setelah tahap ini selesai, langkah selanjutnya, siapkan bumbu, iris bawang putih dan cabai sampai selesai. Langkah selanjutnya, tumis bawang putih dan cabai sampai layu. Setelah bawang putih dan cabai layu, masukkan daun kangkung yang sudah dicuci bersih. Kemudian masak sampai layu sambil diaduk-aduk. Setelah semua kangkung masuk, tambahkan sedikit air, lalu masak sampai daun kangkung layu. Setelah daun kangkung layu, masukkan merica, garam, gula pasir,
penyedap bila suka, lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Jangan lupa koreksi rasa, bila ada bumbu yang kurang bisa ditambah. Cak kangkung siap disajikan. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe ya.